Oke, halo Sobat Cuma Metal semua. Ya, saya sedang liburan nih ke luar kota. Dan saya sedang berada di sebuah pantai di kota Singkawang. Dan sambil liburan, ini kebetulan pas di pantai ini teman-teman bisa lihat ya, pohon-pohon yang cukup rimbun di sini. Ada pohon apa nih, pinus ya. Dan tentunya ada pohon ketapang. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, tentang pohon ketapang. Dan konon katanya daun ketapang ya, ketapang laut, ini punya fungsi yang lebih bagus ya, lebih berkhasiat daripada daun ketapang yang ada di daerah daratan. Ya, secara logika, karena memang seperti kita tahu ya, penggunaan garam di dalam budidaya ikan itu sangat-sangat punya pengaruh yang bagus ya. Dan kita lihat ini nutrisi air yang didapatkan dari pohon-pohon ini juga pasti mengandung konsentrasi garam yang lebih banyak daripada yang ada di daratan. Nah, sekarang kita coba ambil yuk daun-daun ketapang laut yang ada di sini. Oke, sekarang kita ke tepian ya, untuk lihat daun ketapang yang sudah ada ditumbuk-tumbuk nih. Ini banyak nih daun ketapangnya nih. Tuh, daun ketapang semua nih. Tuh, ketapang ya. Kita akan pilih daun ketapangnya. Oke, seperti biasa, kalau cari daun ketapang itu cari yang udah kering ya. Udah kering, benar-benar kering. Ini konsentrasi ya udah kayak kerupuk. Ini bagus, berarti ketan-ketannya sudah hilang semua. Jadi saya akan ambil beberapa, saya akan gunakan untuk kita jumpang kita di rumah. Oke, saya rasa sampai sini aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Sama.